Okay, dua petang semua. Okay, saya duduk. Saya nak kamu nyatakan 4 haiwan yang telah pupus dan 4 haiwan yang terancam. Okay, secara sukarela, seorang satu. Oke, okay, terima kasih, George. Oke, okay, terima kasih, Fatia. Oke, okay, terima kasih, Xavier. Okey, terima kasih Audrey. Kita dah dapat haiwan yang telah pupus dan haiwan yang terancam. Okey, berikan tepukan untuk diri sendiri. Okey, maksudnya kamu tahu apakah perbezaan antara haiwan pupus dan juga haiwan terancam. Haiwan yang terancam. Kadang-kadang siapa jawab? Berdiri, berdiri. Perubahan cuaca. Okey, lagi. Apa lagi? Ada haiwan yang terancam. Okay, boleh jawab, boleh cuba jawab, tak salah, tak salah. Salah ataupun tidak, itu adalah jawapan kamu. Nanti kita perbetulkan balik. Okey. Pula. Okey, susah nak beranak. Okey, kemungkinan besar, okey. Cikgu tak kata jawapan kamu salah. Okey. Adakah tumbuhan juga diancam kepupusan? Siapa yang setuju? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang setuju? Okey, Kula setuju. Okey, Josh setuju. Okey, Andy. Siapa lagi? Apa nama tu? Okey, Aidil. Okey, yang lain tak setuju? Tak ada. Okey, tak apa. 6 daripada 11 pelajar mengatakan ya. Okey. Awak akan dibahagikan mengikut kumpulan. Jadi awak menerusi, okay, menerusi peranti ataupun smartphone masing-masing. Okay, kamu bincangkan faktor-faktor haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan. Okay, menerusi peta minda atau peta iting. Okay, jadi contoh bagaimana peta minda adalah seperti di bawah. Okay, tetapi boleh ikut kreativiti setiap kumpulan masing-masing. Nyatakan faktor dan contoh. Okay? Kita akan bahagikan kamu mengikut kumpulan. Telefon bimbit awak. Boleh keluarkan telefon bimbit. Okay, gunakan telefon bimbit untuk melalui Google, YouTube atau AdoWeb TV untuk mencari maklumat mengenai faktor-faktor haiwan, kumpusan haiwan dan tumbuhan. Okey. Jadi awak boleh merujuk daripada sumber internet. Okey. Kalau sudah, setiap kumpulan, okay, bermula dari kumpulan sebelah kiri saya, ini ikuti dengan ini, dan itu akan
menulis satu faktor saja di papan tulis mengenai kepupusan haiwan dan tumbuhan. Okey? Maksudnya ada seorang pelajar yang akan tulis. Okey, terima kasih kumpulan A. Okey. Jadi mereka dapat memberikan satu contoh, tak apa. Okey, terima kasih kumpulan Audrey. Okey. Okey, nak tambah satu lagi ke? Ah, tambah. Okey, buatkan. Silakan tambah. Sukarela. Okey, okey, okey. Bagus kumpulan ni. Kita tambah. Jadi ini adalah Samu punya jawapan. Okey, jadi kita akan semak sama ada dia betul ataupun tidak. Okey. Okey. Okey, pencemaran betul. Pembuangan sampah. Okey, sampah dan tumpahan minyak. Itulah pencemaran yang berlaku di sekeliling dunia hingga menyebabkan haiwan dan betul. Banjir, gempa bumi. Okey, cikgu tambah sikit. Okey, cikgu tambah sikit. Puting beliung dan tanah runtuh adalah faktor mengapa ada spesies haiwan dan tumbuhan itu pupus. Gantikan Andy, kumpulan Andy, kumpulan Kula. Gantikan dengan kemusnahan habitat. Okey, pembinaan jalan raya, pembangunan bandar, itu jalan raya kan. Okey. Okey. Jika jalan raya ke Bakun tiada, adakah kamu dapat pergi Bakun? Tidak. Tidak dapat kan? Jadi kena ada pembangunan dan alam sekitar yang mapan, yang seimbang. Okey. Ada jalan raya untuk perhubungan dan ada, masih ada lagi tumbuh-tumbuhan yang kita dapat tengok. Okey. Antara seterusnya adalah pembuangan haram, iaitu haiwan diburu kerana gading, gajah, dan tumbuhan adalah bunga pakma dan kayu balak. Barulah kamu kaitkan dengan pembalakan. Okey? Yang menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan. Okey? Pertama adalah pemusnahan habitat. Yang kedua adalah pencemaran. Yang ketiga adalah bencana alam, banjir, gempa bumi, puting beliung, tanah runtuh. Yang keempat, kemungkinan haram, haiwan dan tumbuhan. Dan jangan lupa pula pemanasan global. Suhu bumi sekarang sudah pun meningkat. Okay. Bangunan yang menarik. Contohnya zaman dulu. Zaman dulu ada bangunan yang menarik. Ada. Tapi tak menyeluruh. Okay. Ha? Dia gunakan aircon semula jadi. Dia gunakan aircon semula jadi. Maksudnya aircon dia adalah lebih kepada penyejukkan dalaman, angin yang bertiup di dalam rumah. Okay. Lagi daripada siap kumpulan, apa soalan yang kamu nak tanya mengenai faktor-faktor kepupusan haiwan dan tumbuhan? Ada apa soalan? Lagi semua? Tak ada? Okey. Okay. Kamu semua akan diberikan satu kuis berkumpulan. Jadi kamu kena siapkan dalam masa 15 minit. Okey, dan kita akan bincangkan tengok siapa markah yang paling tinggi. Okey. Dalam kertas yang disediakan. Okey. Boleh rujuk mana-mana sumber untuk menjawab soalan. Mana-mana sumber untuk jawab soalan, terutama yang melibatkan kemahiran proses sains. Okey. Okey, kumpulan yang menjawab dengan betul akan mendapat hadiah berupa yogurt. Susu kultur hidup. Okey, soalan tiga lagi. Soalan tiga, ramalkan populasi orang hutan pada 2025. Maksudnya ramalkan. Maksudnya kamu kena ramalkan apakah populasi dia pada 2025 based on jadual. Okey. Okey, tengok tu. Okey.
Lima ada hot sikit, ada berkaitan dengan kemahiran berfikir aras tinggi. So awak kena gunakan pemikiran aras tinggi awak. Maka sebut kuat sikit. Luis Kula. So satu is better. Okay, ada perubahan. Kita akan buat satu lagi latihan to be, latihan terakhir. Jadi kita nak tengok sama ada kamu dapat tidak menguasai beberapa pengetahuan mengenai kemahiran proses sains. So kita akan tengoklah berapa, adakah benda ni dapat mengubah kamu. So kita akan uji lagi. Memandangkan cuma dapat satu markah, maka yogurt ini tiada dimiliki oleh siapa-siapa. Tetapi ada usaha, ada usaha, cuma perlukan lebih usaha lagi. Jadi saya akan berikan soalan, set soalan yang sama pada hari Khamis ini. Jadi kita tengok berapa, apakah perubahan yang kamu dapat lakukan.